selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau bahkan selamat malam bagi kalian yang baru sempat membuka video pembelajaran ini. Ketiga, pembahasan kita yang ketiga adalah unsur-unsur budaya. Ada beberapa pendapat ahli yang mengatakan mengenai komponen atau unsur kebudayaan. Antara lain, menurut Melville, menyebutkan ada 4 unsur pokok, yaitu alat teknologi, sistem ekonomi, keluarga, dan kekuasaan politik. Kemudian, ahli yang lain mengatakan 4 unsur itu sistem norma sosial yang memungkinkan kerjasama antar para anggota masyarakat yang menyesuaikan satu dengan yang lain dengan alam lingkungan. Ada organisasi ekonomi, kemudian ada alat-alat, yaitu peralatan-peralatan yang kita gunakan, termasuk juga lembaga-lembaga atau petugas-petugas untuk pendidikan. Kemudian juga organisasi kekuatan atau politik. Nah, tapi yang paling banyak menjadi bahan acuan untuk membahas unsur budaya itu adalah pendapat Klukon. Klukon mengemukakan ada 7 unsur kebudayaan secara universal atau universal categories of culture, yaitu yang pertama adalah bahasa, yang kedua adalah sistem pengetahuan, yang ketiga adalah sistem teknologi dan peralatan, yang keempat adalah sistem kesenian, yang kelima adalah sistem mata pencaharian atau ekonomi, yang keenam adalah sistem religi, yang ketujuh adalah sistem kekerabatan atau organisasi kemasyarakatan. Itu. Baik, yang 7 ini yang akan kita bahas. Karena ini yang universal sifatnya. Yang pertama, unsur budayanya adalah bahasa. Bahasa adalah alat atau perwujudan budaya yang digunakan manusia untuk saling berkomunikasi. Baik lewat tulisan, lesan, ataupun gerakan bahasa isyarat dengan tujuan menyampaikan maksud hati atau kemauan kepada orang lain. Melalui bahasa, manusia dapat menyesuaikan diri dengan adat istiadat, tingkah laku, tata krama masyarakat, dan sekaligus mudah membaurkan diri dengan segala bentuk masyarakat. Itu bahasa. Bahasa memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi secara umum. Apa fungsi secara umum? Bahasa sebagai alat untuk berekspresi, berkomunikasi, dan alat untuk mengadakan integrasi dan adaptasi sosial. Yang kedua, fungsi secara khusus. Fungsi secara khusus adalah untuk mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari, mewujudkan seni, sastra khususnya, mempelajari naskah-naskah kuno, dan untuk mengeksploitasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu bahasa. Kemudian unsur yang kedua adalah sistem ilmu dan pengetahuan. Secara sederhana, pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia tentang benda, sifat, keadaan, dan harapan-harapan.
pengetahuan dimiliki oleh semua suku bangsa di dunia ini. Mereka memiliki pengetahuan melalui pengalaman, intuisi, ada yang melalui wahyu, ada yang berpikir menurut logika, ada percobaan-percobaan secara empiris, trial and error. Itu merupakan sistem ilmu pengetahuan yang merupakan unsur kedua dari kebudayaan. Sistem pengetahuan tersebut, sistem pengetahuan dikelompokkan menjadi satu, pengetahuan tentang alam. Dua, pengetahuan tentang tumbuh-tumbuhan dan hewan sekitarnya. Ketiga, pengetahuan tentang tubuh manusia. Pengetahuan tentang sifat dan tingkah laku sesama manusia. Yang keempat, pengetahuan tentang ruang dan waktu. Dan pengetahuan-pengetahuan yang lainnya, banyak sekali. Oke, yang ketiga, peralatan dan perlengkapan hidup atau teknologi. Teknologi merupakan salah satu komponen kebudayaan. Teknologi itu mencakup cara-cara atau teknik memproduksi, memakai, serta memelihara segala peralatan dan perlengkapan. Teknologi muncul dalam cara-cara manusia mengorganisasikan masyarakat dan cara-cara mengekspresikan rasa keindahan atau dalam memproduksi hasil-hasil kesenian. Masyarakat kecil yang berpindah-pindah atau masyarakat pedesaan yang hidup dari pertanian paling sedikit mengenal 9 macam teknologi tradisional. Ini peralatan-peralatan produksi, senjata, wadah, alat-alat menyalakan api, makanan, pakaian, tempat berlindung atau perumahan, alat-alat transportasi, alat-alat komunikasi. Nah, itu adalah peralatan dan perlengkapan hidup atau teknologi yang merupakan unsur dari budaya. Kemudian yang keempat adalah kesenian. Kesenian ini mengacu pada nilai keindahan, estetika, yang berasal dari ekspresi hasrat manusia akan keindahan yang dinikmati dengan mata ataupun telinga. Sebagai makhluk yang mempunyai cita rasa tinggi, manusia itu menghasilkan berbagai corak kesenian, mulai dari yang sederhana hingga perwujudan kesenian yang kompleks, yang rumit. Mulai dari seni rupa, seni pertunjukan, dan juga yang paling modern adalah seni instalasi. Dan seni ini tidak bisa dipisahkan dengan kebudayaan. Makanya mata pelajaran kita ini adalah disebut seni budaya. Karena apa? Seni itu merupakan unsur yang dominan di dalam sebuah kebudayaan. Karena di sana mengandung keindahan, mengandung ekspresi hidup manusia. Yang kelima,
sistem mata pencaharian atau sistem ekonomi. Sebetulnya sistem mata pencaharian atau sistem ekonomi, para ahli itu hanya fokus pada mata pencaharian tradisional seperti berburu, bercocok tanam, bertani, menangkap ikan. Tapi di dalam zaman modern ini kita tidak lagi bicara sistem mata pencaharian cuma yang tradisional itu. Makanya cenderung saya sebut sebagai istilah sistem ekonomi. Sistem ekonomi saja yang lebih tepat. Jadi sistem ekonomi yang ada di masyarakat itu berkembang sejalan dengan perkembangan zaman dan teknologi. Pada zaman dahulu dengan sistem barter. Apa barter itu? Tukar menukar barang. Jadi kita pergi ke suatu tempat, pasar, kita membawa beras. Nanti di pasar itu akan kita tukar dengan ikan asin. Orang yang punya ikan asin kebetulan butuh beras, ya kita tukar saja. Itu zaman dahulu seperti itu, sistem ekonominya. Tapi setelah itu muncul sistem mata uang. Untuk mendapatkan barang, ya kita harus membeli. Membelinya dengan apa? Dengan uang. Ini. Karena sistem ekonomi jual beli dan lain sebagainya itu menyangkut pasar. Di sana ada pembeli, ada penjual. Kita tahu sekarang ini pasar tidak harus bertatap muka langsung. Ya dong, tapi bisa secara online. Yang ada di pasar itu tidak hanya masalah benda, tapi juga jasa. Jasa itu sekarang juga dipasarkan. Pada yang membeli. Dan yang keenam adalah sistem kepercayaan atau sistem religi. Di ada kalanya pengetahuan, pemahaman, daya tahan fisik manusia dalam menguasai dan mengungkap rahasia-rahasia alam ini sangat terbatas. Jadi daya upaya kita itu terbatas. Lalu secara bersamaan muncul keyakinan akan adanya pengusaha tertinggi, ada penguasa tertinggi. Jadi bahwa jagat raya ini ada yang menguasai, ada yang mengendalikan. Sehubungan dengan itu, baik individu maupun bermasyarakat, manusia tidak bisa dilepaskan dari persoalan-persoalan religi dan kepercayaan. Mereka memiliki kepercayaan, memiliki religiositas untuk mengendalikan hidupnya. Jadi bisa dikatakan kepercayaan dan religi itu memegang peranan yang paling kuat di dalam masyarakat. Sebelum berkembangnya agama, jadi sebelum agama itu ada, sistem kepercayaan manusia itu sangat erat kaitannya dengan hal-hal yang transenden atau di luar kuasa manusia. Seperti dewa-dewa, roh nenek moyang, dan lain sebagainya. Itu. Jadi kepercayaan itu tidak masalah agama saja, tapi juga hal-hal lain.
Apalagi kita tahu masyarakat di Indonesia ini secara resmi agama diakui 6. Tapi kepercayaan itu banyak sekali. Setiap suku bangsa memiliki kepercayaan-kepercayaan yang berbeda-beda. Tujuannya cuma satu. Kepada siapa? Menyembah kepada Sang Yang Widi, penguasa alam jagat raya ini, Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sebetulnya tujuannya. Makanya muncul sistem kepercayaan. Dan yang ketujuh adalah sistem kekerabatan dan organisasi sosial atau sistem kemasyarakatan. Sistem kekerabatan merupakan bagian yang sangat penting dalam struktur sosial. Karena sistem itu dapat digunakan untuk menggambarkan struktur sosial dari masyarakat yang bersangkutan. Kekerabatan adalah unit-unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan. Itu ada sistem kekerabatan, pas duluran, merasa senasib, penanggungan, kemudian jadi sedulur, menjadi kerabat, meskipun tidak ada hubungan darah. Di sistem kekerabatan itu muncul karena mungkin satu tempat yang sama, atau satu nasib yang sama, atau hal-hal lain yang merasa seseorang itu memiliki sesuatu yang sama dengan orang lain, kemudian berkumpul menjadi satu, mereka melahirkan sebuah sistem, sistem kekerabatan. Selain kekerabatan yang sifatnya senasib itu tadi, ada juga organisasi sosial, yaitu perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak, berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. Sebagai makhluk yang selalu hidup bersama-sama, manusia membentuk organisasi sosial kemasyarakatan itu untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang tentu saja tidak dapat mereka capai sendiri. Dia harus bersama dengan masyarakat untuk mencapainya. Adalah tujuh unsur-unsur kebudayaan. Coba sekali lagi saya ingin mendengar, apakah tujuh unsur kebudayaan itu? Yang pertama adalah, ya baiklah, ini nanti akan menjadi tugas kalian untuk lebih memahami unsur-unsur dari kebudayaan itu apa saja. Silakan kalian membuat kelompok. Kelompoknya 2-3 orang yang rumahnya berdekatan atau yang gampang berkomunikasinya. Kemudian tugasnya adalah, ini merupakan tugas kedua, yaitu buatlah diagram pohon tentang unsur-unsur budaya pada selembar kertas karton. Jadi kalian membuat diagram pohon yang isinya adalah unsur-unsur budaya. Ibarat sebuah pohon itu kan terdiri dari batang, cabang, ranting, daun. Nah, unsur-unsur kebudayaan kamu bikin seperti itu. Batangnya apa?
budaya. Cabangnya apa? Ya tujuh unsur itu. Rantengnya apa? Tujuh unsur itu contohnya apa saja? Itu. Kalau kalian tahu pohon, ya buatlah seperti pohon sesuai dengan imajinasimu. Pohon yang lebat atau pohon yang biasa saja. Tapi yang jelas bahwa tugas ini harus kamu buat, kamu gambar seartistik mungkin. Harus dengan hiasan-hiasan, ornamen-ornamen yang bagus. Nah, nanti kalau tugas ini sudah selesai, kalian bisa mengirimkan ke guru pada pertemuan selanjutnya. Atau kalau pertemuan selanjutnya tetap masih daring, ya kirim pakai paket DNA apa gosen. Enggak, ini cuma bercanda. Ini bercanda. Tetap kalian harus mengumpulkan secara langsung pada guru yang bersangkutan. Kalau harus pakai CNE, gosen, berat di ongkos, ya kan? Tapi yang jelas tugas kalian adalah membuat diagram pohon tentang unsur-unsur budaya. Baik, demikianlah tadi pembahasan kita tentang wujud dan unsur budaya. Sekian dulu, kita akan ketemu lagi pada pokok pembahasan selanjutnya.